Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Sweet Honey Official. Stay healthy, stay happy. Ini adalah resep Dr. Zainul Akbar untuk mengatasi tumor. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mensupport channel saya biar terus berkembang. Untuk bahan-bahannya, kalian siapkan 1 batang serai, jahe seukuran jempol, 1 buah jeruk nipis, 300 ml air, dan yang terakhir madu murni. Ini aku pakai madu murni dari Sweet Honey Official. Untuk pembeliannya, kalian bisa order melalui WA atau Shopee yang aku taruh di bawah sini. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, sekarang kita bersihkan jahenya. Walaupun jahe ini obat alami, tapi secara umum tidak dianjurkan untuk mengonsumsi lebih dari 4 gram jahe per hari, dan sedangkan wanita hamil tidak dianjurkan lebih dari 1 gram per hari. Jika sudah selesai dibersihkan, sekarang langsung aja kita iris tipis-tipis. Kalau kalian mau geprek jahenya juga boleh. Kemudian kita juga iris serainya. Ini aku mau bagi menjadi 2 bagian biar lebih mudah untuk diiris. Kalau kalian mau digeprek pun juga boleh, sesuai selera kita aja. Serai tidak hanya bermanfaat sebagai penyedap masakan, ternyata serai juga berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa setiap 100 gram serai mengandung antioksidan yang dapat mencegah kanker. Sekarang kita potong-potong jeruk nipisnya biar mempermudah kita untuk mengambil air dari jeruk nipis ini. Jika sudah, siapkan gelas, lalu masukkan serai dan juga jahenya ini ke dalam gelas yang sudah kita siapkan. Nah, sekarang karena airnya juga sudah mendidih, sekarang kita seduh jahe dan serainya tadi menggunakan air panas. Setelah diseduh, kita tunggu beberapa saat sampai air seduhan jahe dan serainya ini hangat. Kalau udah hangat, baru ditambahkan dengan jeruk nipis. Dan jangan lupa yang terakhir, tambahkan dengan madu murni. Ini aku pakai madu murninya 1 sendok makan aja udah cukup. Tapi kalau kalian mau lebih banyak lagi, boleh pakai 2-3 sendok makan, sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, udah deh jadi resep DSR untuk tumornya. Selamat mencoba, semoga lekas sembuh. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.